Bang, nasi goreng satu, Bang. Yang jelas lu satu berapa? Satu. Lagi beli nasi goreng Pemuda di Jalan Pemuda yang terkenal kali itu. Harga 17.000. Oke, jadi inilah nasi goreng Pemuda yang sangat-sangat terkenal kali itu di Kota Medan. Kalau melihat sekilas ya kan, nasi gorengnya enggak bedanya sama nasi goreng seperti umumnya. Cuman ini ada dagingnya kan. Ada dagingnya, daging sapi. Ada kerupuk, acar sama telur. Jadi aku yang kedua kalinya ini nyoba nasi goreng Pemuda ini. Yang pertama waktu pertama kali lumayan enak kurasa. Berbeda dia rasanya dari nasi goreng lainnya. Jadi kita coba lagi apa masih sama rasanya. Ya, rasanya nasi goreng ini ada kari-karinya. Itu yang buat enak. Kerja di mulut itu. Gimana ya? Karena ada rasa kari-karinya itu di mulut itu rasanya pas sekali gitu. Oke. Jadi untuk rembusnya harganya 17.000. Sampai jumpa.